Ini kalimah Allah, ini bukan kalimah Nabi. Special. Kita stres, kita baca Quran, kita menangis. Kita pergi Mekah, jumpa dengan haji dan hajah. Tok Imam baca, Laisal birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Makcik pun menangis lah. Pergi Mekah. Tanya makcik, faham tak? Tak faham. Kenapa menangis? Mukjizat. Kita ada mukadimah tak? Saya mula terus ya. Mula terus ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Insya-Allah kita duduk di tempat yang baik. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna attakhidhu min maqami ibrahim musalla. Allah jadikan di atas muka bumi ini ada tempat yang disebut al-bait. Al-bait itu boleh jadi Masjidil Haram ataupun semua masjid-masjid di atas muka bumi ini. Mathabatan lin-nas. Al-Quran kata tempat yang mengukuhkan kaki-kaki kamu, menguatkan hati-hati kamu. Maksudnya masjid ni satu tempat yang mana orang masuk tak ada niat lain, semua nak buat baik. Yang masuk nak curi tabung tu cerita lain lah. Tapi bila dah masuk masjid, tujuan dia, asasnya tujuan dia adalah baik, hati-hatinya baik, insya-Allah keluar daripada masjid pun menjadi orang yang baik. Faham tak semua orang pandan? Semua pandan ke orang lain-lain ni? Orang sini lah no? Ni salah ke kampung pandan? Betul kan? Macam tak confident je duduk pandan. Jadi pada pagi ni insyaAllah, ustaz ada bagi tajuk tak? Ada siapa bagi tajuk tak hari ni? Ha? Ada dia bagi tahu tajuk apa? Saya tanya juga semalam dulu, kemarin dulu. Saya tanya tajuk apa ni? Ha? Ya, tajuk bebas yang saya susah tu. Sebab saya takut dah 2-3 orang cakap ke kan. Sebab baru ni semalam apa tu ustaz tu tulis, dia suruh cerita pasal merdeka. Saya kata merdeka baru ni saya dekat Masjid Azim dah cerita panjang dah. Tapi mungkin jemaah ni tak samalah dengan Masjid Azim tu kan. Sama juga no. Jadi saya ingat cerita tentang Al-Quran lah, senang sikit no? Pasal Quran lah, sedap sikit. Tetap pasal mukjizat Quran. Boleh? Boleh lah. Tetap pasal Quran. Sebab Quran ni dia special. Special sebab dia salah satu kitab yang dia berani kata dia betul dan dia boleh kata orang lain salah. Dan dia berani cabar, dia kata dia betul. Kalau kamu rasa dia ada keraguan, tolong cari salah Quran. Kita tuan-tuan, kalau tidak sempurna, kita tak berani suruh orang cari salah kita. Hanya yang benar berani mengaku dia benar. Quran dia kata dia betul, kamu takkan boleh lawan Quran. Kita kalau buat PhD lah, ada Viva, kita akan sebut, okay, kajian aku ini, kajian saya ini, dah buat selama beberapa tahun,
ini adalah kajian yang mungkin terbaik. Tapi kita tak boleh nak sebut kajian-kajian sebelum ni tak baik. Kita yang duk kaji yang hari ni pun dapat bantuan daripada kajian-kajian sebelum ni. Quran dia tidak. Bila datangnya Quran, Nabi sendiri suruh kalau boleh tinggalkan Injil, tinggalkan Zabur, tinggalkan Taurat. Bukan tinggalkan bermaksud tak percaya, tetapi cukup dengan Al-Quran. Dan Quran dengan clear dia sebut, kitab ini, kajian ini bukan setakat baik sekarang, tapi dia akan baik sampai bila-bila. Siapa berani dalam dunia untuk karang buku, karang kitab, dia sebut ini kitab terbaik dan dia akan jadi kitab paling baik sampai bila-bila? Tak ada. Ini Quran. Bukan setakat dia kata dia betul, dia cabar. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Tidakkah kamu tadabbur dengan Quran? Dia bukan setakat suruh baca, dia suruh cari, tadabbur, tadabbur, cari. Kalaulah dia bukan daripada Tuhan, nescaya kamu akan jumpa banyak ayat-ayat yang macam tak kena gaya. Tapi tak jumpa sampai hari ini. Dia cabar kita, dia kata apa? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kami yang akan menjaganya. Sampai bila? Sampai kiamat. Dia kata kekal. Berapa banyak kitab zaman dulu dah habis, dah hilang. Daripada turun kepada Nabi Muhammad, satu kitab yang dinamakan Quran, Qur'u, Qur'u, dia hentakan-hentakan, qira'ah, sesuatu yang dibaca. Dia bukan setakat kita tengok, faham, dia dibaca. Baca pula tak sama macam baca buku lain. Ketika Nabi, orang Arab, Quran turun dalam bahasa Arab. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Bila turun kepada Nabi, Nabi pun nak cakap macam bahasa Arab. Macam kita lah. Kaifa haluka anta, kan? Tapi Quran tegur Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jangan kelangkabut baca Quran. Ini Quran, dia tak sama macam sembang-sembang bahasa Arab. Ha. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Tu yang kita mengaji tajwid. Hebat tak hebatnya, tak faham pun, tak faham pun dapat pahala tak baca? Ini satu keras. Saya kena cerita mukjizat, tapi saya sebut dulu. Yang dinamakan Quran, satu kitab turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama berapa tahun? Di Mekah selama 13 tahun. Di Madinah selama 10 tahun. Sebelum hijrah, ayat Quran nama Makiyah. Lepas hijrah, nama Madaniyah. Al-Quran turun selama, kalau kata exactly itu, lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dekat mana turun? Dekat Gua Hira. Cerita ulang kaji baliklah. Ha? Dah jam 4 punya ni, syllabus ni. Haji, ingat aja, ingat tak? Ha, Gua Hira, surah pertama Iqra. Lepas tu surah Mudathir. Lepas tu turun ayat-ayat tak teratur. Sampailah lengkap semua sekali. Siapa yang susun, kenapa Iqra' turun awal tapi dia duduk dekat belakang? Siapa yang susun Fatihah lepas Fatihah Baqarah? Oh, baru teringat Nabi duduk dengan Jibril alaihissalam. Jibril tadarus dengan Nabi bulan Ramadhan. Jibril susun, ni dipanggil tauqifi. Dia ada beza taufiqi, tauqifi. Sesuatu yang sabit daripada Jibril susun. Surah yang mana pertama, surah mana last. Sampai dekat kita. Kitab yang dikatakan kekal ini, semua banyak kitab bahasa-bahasa dah berubah. Kitab-kitab dah berubah. Quran tak berubah. Jangan kata bahasa lain. Bahasa Melayu pun dulu eja cangkul pun dah lari dah. Betul tak dulu? Dulu macam mana eja cangkul? Ha, dululah ha, contoh. Lepas daripada Rasul Muhammad ni tak ada. Ha, turun kepada siapa? Ada penulis-penulis Quran zaman dulu. Lebih kurang 44 orang. Tapi yang terkenal Abdullah bin Sa'ad, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab.
Ini profesional bahagian tulis. Zaid bin Thabit ni orang-orang yang hebat. Dia pegang amanah. Mereka betul-betul tulis atas ar-riqaq, atas tulang, atas daun pelepah tamar, macam-macam, atas potongan-potongan kayu. Sampailah waktu tu, zaman tu zaman hafal. Yang tulis ni beberapa orang sahaja. Lain semua hafal. Tak ada kata mushaf ni, tak ada ni. Yang ada beberapa orang saja. Bayangkan. Satu masjid pengerusi saja ada Quran, yang lain semua hafal. Macam surau masjid-masjid ni juga no. Bayangkan no. Haji tengok. Semua hafal dan biasa hafal. Kebanyakannya orang hafal. Jangan main-main dengan Quran. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menyebut, kamu jangan anggap Quran macam kitab yang lain, Injil, Taurat, macam kamu sebut Bible. No, tak sama. Tidak ada satu kitab dalam dunia yang mana orang muda boleh hafal, orang tua boleh hafal, orang lelaki boleh hafal, perempuan yang ada haid boleh hafal, budak buta mata pun boleh hafal. Tak ada dalam dunia ni begitu bersungguhnya berjuta-juta orang boleh hafal Quran. Tak ada. Quran saja orang hafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami jadikan Quran itu zikir untuk kamu, dan tak ada kata nak bosan walaupun baca Al-Fatihah berpuluh tahun. Hajah tak tahu umur berapa. Berapa tahun dah baca Fatihah Hajah? Ada kat Hajah nampak macam baru 20. Apa? Ada 60 tahun dah. 60 tahun baca Fatihah. Siapa di sini bosan baca Fatihah? Satu hari 17 kali. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dia jadi zikir untuk kita. Jadi ini sebelum nak cerita ni, cerita tentang kelebihan tu. Tu yang dikatakan satu kitab yang tak ada orang yang hafal begini. Quran dihafal dengan dahsyat. Sampailah perang Yamamah. Ketika itu bila ramai orang mati syahid dalam peperangan Yamamah pada tahun 12 Hijrah, waktu itu mulalah bangkit isu, jomlah kita tulis Quran. Abu Bakar kata, kalau kena ubah bukit aku sanggup, nak tulis Quran aku tak sanggup sebab Nabi tak buat. Tapi bila mana dibincang-bincang-bincang berterusan, okey, kena tulis. Lepas tu buat proses tulis Quran, ada yang kata 15 bulan. Lepas tu ada yang kata turun salinan kepada Hafsah. Hafsah simpan salinan Quran sebab dia ambil daripada Umar. Lepas tu disebarkan, ada beberapa mushaf, bacaan-bacaan disebarkan, Islam tersebar luas. Huzaifah Al-Yaman, dia pergi Khurasan, Azerbaijan. Ni Azerbaijan ni, ni bukan orang Arab. Orang Arab macam mana nak baca Quran, kena hafal kan, mulut ke mulut. Itu datangnya qiraat asyar, qiraat 10, qiraat sab'ah. Yang tu yang ada wadduha kan, walaili idza sa saja. Dia ada imalah, ada tansil. Dia ada wadduha, dia ada wadduha, ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ada. Ada ada kita baca maliki yaumiddin, ada baca maliki yaumiddin. Tak pernah dengar. Ini qiraat lah. Bacaan ini diterima dulu bacaan. Maka Osman pun kumpul-kumpul-kumpul-kumpul, letak satu tempat. Zaman Osman lah penulisan begitu dahsyat. Dia panggil orang-orang semua kumpul, Zaid bin Thabit. Dia kata, ni unit penulis Quran. Tulis-tulis-tulis, lekatlah sampai hari ini Ressam Uthmani. Zaman tu tak ada baris, tak ada titik. Macam mana kita nak faham? Tak ada baris, tak ada titik. Sampai zaman Abul Aswad Ad-Duali. Dia ni pakar untuk bahasa Arab. Dia tengok, oh yang ni kena baris atas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak letak baris, macam mana nak letak baris kalau tak ada ilmu? Kita bukan orang Arab. Betul? Ada baris Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Siapa nak tulis? Dia pun tulis. Letak pula titik, tambah zaman demi zaman. Sampai hari ini Quran dah jadi kala-kala dah. Sebab dengan sistem yang betul. Tak apa, itu dipanggil taufiqi. Kata ulama, seolah-olah dia bukan datang daripada Allah, dia datang daripada akal sahabat Nabi. Nak tulis, nak buat baris, nak titik, daripada siapa? Daripada orang. Tetapi ulama kata, seolah-olah
Allah yang bagi ilham kepada orang ini menjadikan ianya tepat mengikut apa yang Al-Quran nak dikekalkan sampai kiamat. Itu dipanggil taufiqi. Kalau direct daripada Allah, susunan surah-surah tu direct daripada Allah. Susunan tu sebab Nabi dapat daripada Jibril alaihi salam. Dapatlah kepada kita satu kitab yang saya sebut pada hari ini, ibu-ibu dan ayah-ayah, bacalah, bacalah Quran, bacalah. Sebab dia special kerana ada orang yang baca, dia tidak faham tapi dia boleh menitiskan air mata dengan membaca Quran. Ini specialnya Quran. Special. Saya kita masuk satu-satu macam mana Al-Quran itu dikatakan sebagai penuh dengan mukjizat. Dia yang benar saja kekal, yang tak benar dah pupus dah. Banyak kitab-kitab dah pernah pupus. Ada orang pernah try nak buat Quran, Musailamatul Kadzab. Orang tanya apa ayat yang dia pernah buat, dia pun karang-karang-karang. Orang tengok ada 3 surah yang dia buat, cek-cek balik, dia macam tiru surah An-Nazi'at, dia macam tiru surah Asy-Syams, dia macam tiru sikit-sikit surah Al-Fil. Dia buat surah Al-Fil. Kita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia apa dia? Al-Fil. Wa mal fil. Wa ma adraka mal fil. Orang tengok tak sedap langsung. Mana pergi surah tu? Dah tak ada dah. Yang palsu takkan kekal. Quran kekal, dia 1000 tahun. Tapi boleh kekal sampai hari ini. Itulah yang kita baca, yang dapat pada Nabi, sama yang dapat pada kita. Apalagi Walid bin Mughirah, pakar syair. Dia memang pakar syair. Dia minta untuk lawan Quran. Dia awal-awal lagi bila baca Quran, dia kata yang ni tak boleh lawan. Tak mau lawan terus. Mai pula tu zaman Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Dia masuk Islam zaman As'ad bin Khuzaimah. Dia ikut rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikut rombongan As'ad nak pergi mengaku masuk Islam. Dia nak tengok Nabi. Dia jumpa dengan Nabi, dia masuk Islam. Rupa-rupanya dia ada niat jahat. Dia tengok Nabi karang kitab begini begini begini, dia pun balik, dia kata aku pun ada ayat Quran. Dia mengaku dia Nabi pula. Dia kata ada ayat Quran yang cerita tentang solat. Dia cerita tentang solat. Sesungguhnya Tuhan tidak memarahi kamu sekiranya kamu tidak membongkokkan badan kamu ataupun mengotorkan dahi kamu. Apa sebenarnya dia nak cerita? Dia nak kata apa? Tak payah rokok, tak payah sujud, ini kotor dahi dan bongkokkan dahi punggung kamu. Dia kata ini ajaran baru. Mana ayat Quran tu? Mana dah? Pernah dengar tak cerita ni? Kita pun tak pernah dengar. Ayat tu pun dah tak ada. Yang palsu takkan kekal, yang kekal adalah yang benar sahaja. Ini diceritakan macam-macam. Zaman moden pun ada. Saya ingat waktu saya sekolah menengah dulu, saya ingat dalam 10 tahun, 20 tahun sudah. Tuan-tuan pernah dengar, ibu-ibu pernah dengar tak? Ada dulu dalam komputer, orang sebut ada surah palsu. Surah Al-Muslimun, Surah Al-Afdal, Surah Al-Hayah, Surah Al-Muqata'ah, Surah Al-Wasaya, Surah Al-Kitab. Zaman mula-mula internet kita baru kenal. Kan dulu kita internet, zaman dulu nak buka internet, mak ayah jaga password, betul? Anak-anak tak boleh buka. Zaman sekarang, password anak-anak mak ayah pun tak tahu. Kan dulu-dulu tu, mula-mula internet datang, kita pun tak tahu, tiba-tiba ada Surah Al-Muslimun, ada. Di US dibuat. Ada tokoh Anis Sarash, dia mengarang kitab nama Quran, apa tu? Dia tulis Al-Furqan. Al-Furqan Al-Haq, The True Furqan. Dialah sebahagian daripada orang yang buat surah-surah ni. Mana pergi surah ni? Sekejap je. 10 tahun ni habis dah. Orang tak percaya sebab kita ada penghafal-penghafal Quran. Ada orang jaga. Jangan nak bohong. Satu surah, satu ayat tak betul pun kami boleh betulkan. Quran sampai bila-bila dia kekal. Ini kita seronok, bangga kita dengan Quran. Jadi kita nak tengok turun kepada Nabi, betul-betulkah dia special? Setakat mana dia hebat? Adakah Quran itu betul-betul boleh membuatkan kita rasa bangga menjadi seorang Muslim? Sebab dalam agama kita tak debate, tak debate, debat dengan orang dan Muslim isu-isu kecil-kecil. Isu kecil-kecil.
Contohlah, sekarang ni orang suka tak cerita tentang perang? Tak suka kan? Tak suka? Tak suka. Kita pun tak suka. Ada-ada orang kafir sebut kita teroris? Ada? Suka perang, masuk Islam dengan beberapa negara dengan mata pedang. Kita betul kan? Tapi kalau ikut tuan-tuan dulu, perang tu biasa. Rom Parsi perang biasa. Sekarang perang tu ni nampak macam tak berapa cantik. Quran pun sebut kutiba alaikumul qital wa huwa kurrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan bagi kamu berperang ketika itu walaupun kamu semua tak suka perang. Ada ketika mereka tak suka dan tak mau perang, tapi perang ni bukan boleh plan. Ada ketika tak plan, tiba-tiba dia datang. Tu zaman dulu. Hari ini orang kata perang tak bagus. Kita pun tak nak perang, saya pun tak nak perang. Tapi nak cerita dulu biasa. Dulu cerita tentang apa tu? Orang cerita pasal wanita. Wanita. Zaman dulu kitalah yang champion dalam bab wanita. Tiba-tiba hari ini orang petik cerita bab wanita pula, kata kita tak hormat wanita. Padahal sama aja setiap zaman. Isu-isu akan beza-beza-beza setiap zaman. Quran dia tak cabar orang untuk debat dalam perkara tersebut. Sebab apa dia tak cabar? Sebab cerita ni akan berbeza setiap zaman. Dia cabar satu je. Kalau you rasa you betul, dia ada empat step tu Quran. Dia kata apa? Dia ada empat step. Kalau you rasa you betul, qul fa'tu bi hadithin mithlih. Bawa mai sama seperti Quran. Cukup. Cukup. Tak payah nak cerita Islam teroris ke, Islam Nabi kahwin macam mana ke. Tak payah. Bawa mai sebiji sama dengan Quran. Kalau boleh bawa. Step pertama, siapa pun tak bawa. Step yang kedua, dia kata apa? Bawa mai kepada aku, apa dia? Bi'ashrim surin. Bawa mai 10 surah. Tak payah satu Quran, 10 surah saja. Ada yang bawa mai tak? Tak ada. Quran kata yang peringkat yang ketiga, dia kata apa? Tak apa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Bawa mai satu surah pun cukup dah, sama seperti Quran. Ada tak? Tak ada. Step yang keempat, Quran kata apa? Qul la in ijtama. Sekiranya manusia, jin semua berkumpul ramai-ramai, kumpul berpakat nak buat macam Quran, kamu semua tidak akan dapat buat macam Quran. Ini special. Ini bila kita seronok ni, saya cerita bila nak baca, apa nak baca. Nah? Okay. Boleh faham tak Quran ni dahsyat tak dahsyat? Kebenarannya, ketepatannya. Sebab tu Quran dia tak, dia bukan mukjizat hissi. Hissi ni nampak. Ini kelebihan Nabi Muhammad. Ada ulama kata orang Bani Israel dia tak cerdik macam kita. Kita cerdik. Semua umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman cerdik. Bani Israel dia mukjizat kena nampak. Tongkat Nabi Musa, fa alqa asahu fa idha hiya thu'ban mubin. Kena lempar tongkat, nampak ular, ular makan ular kecil ahli sihir. Okey, nampak. Apa lagi? Cerita Nabi Daud tentang wa alanna lahul hadid, melenturkan besi. Kena nampak mukjizat Nabi Daud, kena lenturkan besi. Mukjizat Nabi Nuh, nampak kapal bahtera Nabi Nuh. Nampak. Mukjizat Nabi Muhammad, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Perkataan mukjizat, saya mulakan dulu. Perkataan mukjizat tak pernah ada dalam Quran. Perkataan mukjizat tak ada dalam Quran. Tak apa, makcik tengok saya. Jangan tengok dia. Ada budak macam itulah, tak apalah, misalnya. Mukjizat, tak apa adik. Makcik tengok saya. Anak-anak biasa. Ni, mukjizat ni dalam Quran tak ada perkataan mukjizat. Yang ada bayyinah al-ayah ni special. Tapi bila mana mukjizat digunakan istilah beberapa ratus tahun kemudian, memberi gambaran dia sesuatu yang tak boleh dilawan. Tak boleh dilawan.
Ada yang menyebut kalau orang tak lawan Nabi dalam perkara tersebut walaupun dia mencari adat, khawariqul adat, benda itu bukan mukjizat. Saya bagi contoh, Nabi pernah keluarkan air daripada jari Nabi, betul? Yang tu bukan mukjizat sebahagian ulama sebut, sebab tak ada siapa pun nak lawan Nabi ketika itu. Dia dipanggil dalailun nubuwah, bukti kenabian. Okey. Nabi suruh bila masak pakai macam catering, catering. Jabir bin Abdullah kan dalam perang Khandaq, perang Ahzab, dia nak masak bubur. Bubur tu siapa nak main? Saya boleh, tapi tuan-tuan tak tengok saya. Dah okey lah, standard lah. Nabi pernah naik khutbah. Nabi naik khutbah, cucu Nabi jalan. Jalan lah, celah-celah orang. Nabi larang orang langkah atas apa? Atas lutut orang. Fal awal bil awal. Siapa datang awal, awal. Siapa datang kemudian, kemudian. Tiba-tiba nak cucu Nabi lompat. Langkah. Macam ibu-ibu jugalah. Tengok anak siapa ni. Apa Nabi buat? Nabi turun daripada mimbar. Nabi pergi dukung cucu Nabi. Nabi naik atas. Nabi sambung macam khutbah. Sebab dia budak. Dia mana nak faham. Kalau dia baik duduk dengar mengaji depan ni, dialah bakal pengurusi masjid. Yalah ni kita fokus nak cerita Quran. Saya nak sebut, mukjizat ada nampak, ada tak nampak. Quran dia bukan jenis nampak. Dia bukan jenis nampak. Dia bersifat maknawi. Dia kena ada akal untuk fikir. Betul, kebenaran. Sebab tu mukjizat Quran dia ada dua. Satu zanni, satu qat'i. Yang betul, yang qat'i, yang pasti. Kebenaran Quran, pengekalan Quran, bahasa Quran cantik. Yang ni dipanggil mukjizat qat'i. Dia pasti, pasti mukjizat. Tapi ada satu lagi mukjizat dipanggil mukjizat zanni, mukjizat yang masih lagi boleh dibincangkan. Contoh, banyak ustaz-ustaz, banyak doktor-doktor, banyak pakar-pakar sains dok sebut sekarang. Mukjizat Quran menurut sains, yang tu masih lagi zanni. Sebab apa saya kena sebut benda ni? Sebab kadang-kadang orang nampak mukjizat Quran dari sudut tu saja. Sain, fafataqna huma, teori Big Bang, cerita tentang saya sebut. Betul tak betul itu mukjizat? Betul, tak salah. Tapi dia masih lagi boleh dibincangkan. Sebab tu Quran dia bukan ajar kita jenis macam tu. Tuan-tuan kena faham. Antara kebenaran Quran adalah ayat Quran. Kalau kita sesama kita nak dapatkan kekuatan iman dengan cerita-cerita pelik-pelik kebesaran Allah, okey. Tapi ada benda yang kita tak boleh nak lawan debat dengan Kristian, dengan Yahudi. Saya bagi contoh. Tuan-tuan belilah tembikai. Potong-potong tembikai. Bang Haji beli tembikai, potong. Pergi lotus, balik-balik. Dalam tembikai ada kalimah Allah. Apa kita buat? Apa kita buat? Selfie dulu, betul? Selfie dulu. Kita bagi tahu ke orang. Betul? Tengok, dalam tembikai ini ada kalimah Allah, kebesaran Allah. Kebesaran Allah tak? Kebesaran Allah. Tapi adakah kita boleh debat dengan orang Kristian? Nih, tengok ni. Ada kalimah Allah. Kalau orang tu bukan kaki debat, kawan saja, okey, tak ada masalah. Tonton, contohlah, naik kereta. Naik kereta tiba-tiba dekat langit ada kalimah Allah. Allah, Allah, Allah. Anak pun tangkap gambar. Masuk dalam YouTube semua. Kalimah Allah. Ada rumah orang terbakar. Rumah orang terbakar. Semua hancur, hangus. Tiba-tiba, Quran tak terbakar. Kebesaran Allah. Tapi dia tidak boleh jadi qata'i. Dia zanni lagi. Kenapa ustaz? Takkan tak boleh? Itulah bukti Islam itu benar. Agama kita bukan begitu. Sebab apa? Kalaulah contoh, orang putih itu, dia belah temikai, dalam temikai ada tanda salib. Tuan-tuan nak jawab apa? Jalan-jalan naik kereta tiba-tiba atas langit ada tanda cross awan. Dia kata, tengok kebesaran kami. Ibu-ibu nak jawab apa? Ada kes rumah terbakar, semua hangus, Bible tak terbakar.
ibu-ibu nak jawab apa? Dan nampak tak? Agama. Agama ni dia ajar kita cara fikir yang betul. Untuk kita tak apa? Untuk kita. Allah, Quran tak terbakar, ya Allah. Allah nak tunjuk ke aku, ya Allah. Untuk kita, untuk sama-sama kita tak apa. Ha, dia tu dipanggil qat'i zani. Ada hujah-hujah yang masih boleh didebatkan, didebatkan. Menunjukkan bahawa yang paling tepat, yang paling betul berkenaan dengan mukjizat adalah kebenaran Quran, ketepatan Quran diturunkan kekal sampai yaumul qiyamah. Ya, itulah mukjizat yang tak dapat siapa-siapa lawan. Mukjizat sains hari ini mungkin betul, besok mungkin kajian sains jadi lari sikit. Kita kalau orang beriman, kita beriman dengan Quran lah, walaupun sains itu tak betul. Jadi bila kita faham konsep ni, baru kita faham, okey, bolehlah cerita tentang Quran. Saya nak sebut sikit apa yang istimewa. Okay. Bila nak kata dia special, dia mesti turun kepada Nabi dalam keadaan yang macam mana? Kita kena tahu. Adakah Nabi duduk dekat tepi sungai Tasik Ampang kan? Macam kita kan? Nak dapat idea, kita pun karang kitab, kita pun tengok macam mana nak bagi ayat Quran tu sedap. Macam mana nak bagi Quran tu jadi cantik. Betul? Ayat apa, wording apa nak pilih? Tapi bila kita check balik, Nabi dapat wahyu, semua tak planning. Tak planning. Nabi dapat Iqra yang pertama, tak planning. 10 surah turun yang terawal. 10 surah turun. Lepas Iqra, Mudathir, Muzammil, turun. Tiba-tiba dekat 6 bulan, stop. Tak ada surah. Orang peli Nabi. Hai, kata Nabi. Hai, tak turun wahyu dah. Orang kafir Quraisy peli Nabi. Kata Nabi, kenapa tak sambung? Kata dapat wahyu. Tuan-tuan, kalau kita jadi Nabi, kalau kita lah, kalau lah. Orang duk perli kita, tak dapat wahyu. Mai cukup 2-3 minggu kita pun cakap, dapat dah ni, satu malam ni, semalam. Kalau kita nak tipu. Sebab orang duk cakap kat kita. Nabi tak cakap begitu. Sebab, Nabi wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak memandai-mandai. Biarlah orang maki Nabi, biarlah orang perli Nabi. Asalkan itu bukan Quran, aku takkan cakap itu Quran. Ini Nabi. Sampai beberapa bulan sehingga turunlah surah Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami tidak tinggalkan engkau bersendirian. Itu surah Duha tu surah tentang motivasi. Quran turun. Nabi pun jawab. Maksudnya Nabi tak plan. Ada orang yang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, cerita dekat kami tentang Dzulqarnain." Kalau engkau Nabi cerita. Kalau kau Nabi, kau tahu tak cerita tentang ada orang tidur dalam gua, Ashabul Kahfi. Nabi dia bukan baca buku-buku sebelum ni. Dia bukan baca kitab, dia bukan pendeta-pendeta macam orang lain. Dia tak tahu cerita. Benda ni ratus tahun sebelum ni. Macam kita boleh Google, betul tak? Kalau tak tahu pun boleh Google. Nabi tak boleh cerita. Orang tanya Nabi tentang roh, Nabi tak jawab. Orang perli Nabi, ada kata 15 hari. Mana jawapan? Kalau engkau Nabi, bagi tahu lah. Nabi tak mereka. Sehinggalah turun surah Kahfi. Baru Nabi jawab. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka tanya engkau tentang roh, Nabi pun jawab. Quran jawab. Kalau Quran tak jawab, Nabi tak jawab. Itu salah satu bukti kata Nabi ni, dia tak mereka Quran. Dan kalau ikut logik, ibu-ibu, ikut logiklah. Mana ada orang yang kalau dia buat satu ayat yang sedap, yang cantik, yang orang semua tertarik, lepas tu dia cakap apa? Sebenarnya, yang ni bukan aku yang cakap. Tuhan yang cakap. Patut dia claim lah, dia kata dia lah yang buat. Betul? Orang hari ni, kalau dia buat lagu. Kan lagu-lagu? Kalau lagu tu sedap, sajak tu sedap, cerpen tu sedap, dia akan kata dia yang buat. Nabi tak, ini bukan. Ada yang boleh tulis, ada yang tak boleh tulis. Hadis jangan tulis, Nabi cakap. Yang ni kena tulis, yang ni tak kena tulis. Sebab apa? Nabi betul-betul nak bagi tahu mana satu kata-kata aku, mana satu kata Al-Quran. Dahsyat. Dan kalau ikut logiknya, kalau Quran Nabi nak mereka-reka, dalam hadis sebut, Nabi dapat wahyu ketika Nabi sedang berjalan. Tengah-tengah jalan, tiba-tiba datang wahyu. Duduk dengan Abu Bakar, Nabi pegang kepala. Apa dia? Wahyu turun. Nabi pernah tidur di atas paha Usamah bin Zaid. Nabi tidur atas paha. Tidur. Nabi ni dia mesra sikit dengan orang. Macam anak tu.
Dia mesra dengan orang. Dia boleh tidur atas paha kawan dia. Ibu-ibu pernah tak tidur atas paha kawan? Tak ada harapan. Ada tak Haji? Haji tak pernah. Kita tak pernah. Nabi dia biasa. Dia rehat-rehat, dia baring, dia tidur. Tidur atas paha. Riwayat banyak. Atas paha Abu Bakar. Pernah? Abu Bakar tu pak mertua Nabi tau. Ha, saya pun balik rumah pak mertua saya, tengok paha pak mertua. Teringin nak tak kan. Tak berani, tak boleh pergi. Nabi letak. Dan mesra, itu mesra. Bila Nabi duduk, tiba-tiba Usamah nampak, Nabi ni ada peluh kat dahi. Beratnya paha ni. Rupanya wahyu Allah tu berat. Nabi duduk terima setiap hari. Setiap kali lah, setiap kali Nabi terima. Maksudnya Nabi tak plan. Wahyu dalam tidur, wahyu tengah jalan, wahyu tengah tak rancang, wahyu tengah macam-macam wahyu. Bukan Nabi duduk plan, malam tu dia karang kitab, besok pagi dia cakap. Jadi bila orang tengok, macam mana dia tak plan, tapi ayat dia superb dan hebat. Dahsyat pemilihan kata-katanya. Dia pun tak memandai-mandai. Bila dia salah, dia pergi cakap dekat orang. Quran bagi tahu aku salah. Kalau kita Nabi, kita takkan cakap macam tu. Betul? Dia kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata ni, Tuhan marah aku sebab aku tak perhatikan betul-betul orang OKU. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kan ada orang buta, Abdullah ibn Umi Maktum. Bukan Nabi tak layan dia, Nabi nak utamakan sekejap orang-orang bangsawan. Quran kata, no. Ni, kena tengok dia betul-betul. Nabi cakap, Quran marah aku. Mustahil orang seorang yang hebat, dia cakap Tuhan marah dia. Tu tak kira lagi, Nabi pernah cakap dalam Quran, Nabi kata apa? Allah bagi tahu aku ni mengharamkan benda yang halal kerana dengar cakap orang rumah aku. Kita tuan-tuan, kalau orang tanya, takut bini tak? Berah kita beli, betul tak? Takkan mengaku punya. Dia kata dia lah hebat. Tak takut orang rumah. Nabi Quran turun. Bila Hafsah dengan Aisyah, dia berpakat. Nabi balik rumah Sofiyah, Nabi makan madu kan. Madu yang Sofiyah bancuh. Sofiyah bancuh madu tu. Madu tu bila balik makan sedap. Bila balik-balik, bila dah sedap, mulut Nabi ni okey, tak ada masalah. Tapi Aisyah dia kata mulut Nabi berbau macam maghafir. Maghafir macam getah sikit. Nabi ni dia particular bab ni. Nabi ni dikatakan orang yang sangat menjaga kebersihan mulut. Satu hari lebih daripada 11 kali Nabi akan siwak. Ini disebut dalam kajian ulama. Tuan-tuan jangan lupa, kena rajin bersihkan mulut. Laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli salah. Dalam riwayat lain 'inda kulli wudu. Nabi akan gosok gigi sebelum daripada gosok apa? Sebelum solat, sebelum wudu, ketika masuk dalam rumah. Dahsyat Nabi. Masuk rumah, dalam riwayat Aisyah, Nabi takkan sembang dengan isteri Nabi melainkan mulut Nabi dah digosok. Subhanallah. Akhlak. Akhlak. Nak jumpa orang, Nabi sebelum tidur, bangun tidur zaman tu. Saya pernah jumpa dekat Turki seorang dentist, tapi dia ni alim lah, Sheikh. Dia duduk kat Canada, pakar gigi. Dia sebut kat saya, salah satu benda yang banyak penyakit pada hari ini disebabkan tak jaga kesihatan mulut. Tak sakit badan, jaga kesihatan mulut. Specialnya, jaga. Jadi Nabi banyak kali menunjukkan betul-betul dia jaga. Tiba-tiba isteri Nabi beritahu mulut Nabi berbau. Takkan Nabi macam, aih, berbau macam mana ni? Pergi rumah Hafsah, Hafsah pun cakap benda sama. Mulut Nabi berbau. Nabi pun cakap, mulai hari ini Safiyah binti Huyai bancuh madu untuk aku, aku haramkan madu untuk aku. Quran turun, marah Nabi. Ya ayuhan Nabi yuqulima tuharrimu ma'ahallallahu lakatabatari mardat azwajik. Ya ayuhan Nabi, kenapa engkau mengharamkan benda yang Allah halalkan kerana mengharapkan redha isteri kamu? Tuan-tuan bayang, kalau kita lah dapat ayat ni, kita takkan main dekat semua orang. Tuan-tuan, ayat Quran semalam turun. Quran kata, aku dengar cakap orang rumah aku. Nabi tak, ini Quran. Ya ayuhan Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Sampai kepada kita. Bila kita dapat, oh special. Barulah kita boleh check kenapa specialnya Al-Quran ini. Bila Nabi tak dapat dengan plan, tiba-tiba Nabi SAW boleh sampaikan kepada kita ayat yang wordingnya tepat. Bila datang ayat Quran nak sebut tentang matahari,
Quran kata wasyamsa diyaan, bila nak sebut tentang bulan, wal qamara nuran. Orang dulu tak faham, orang dulu kata matahari syamsa diyaan, syams matahari, diya, diya tu bercahaya. Wal qamara nuran, bulan nuran, nuran apa? Bercahaya juga. Tapi kenapa beza nuran dengan diya? 1400 tahun kemudian orang kaji, oh, bulan bukan direct daripada cahaya dia, dia pantulan cahaya. Memang bahasa Arab, kalau dia maksudnya pantulan cahaya yang kadang-kadang terik, kadang-kadang menyakitkan, betul? Menyakitkan cahaya matahari kita tengok direct. Dia pantulan direct cahaya. Tapi kalau nur, nur bukan direct, pantulan yang cantik, seronok tengok, bercahaya. Siapa yang plan susun ayat begini? Mai pula kemujizatan Al-Quran. Macam mana kalau saya kena tulis point, contoh, tulis point. Kalau tidak serabut dah. Sebab ada banyak point nak tulis ni. Ha, kuliah pasal mujizat Quran kat 4 jam. Ni nak dekat 10 minit nak habis ni. Macam mana Quran sebut, dia pun tengok-tengok, ai. Datang ayat Quran. Siapakah yang diharamkan untuk lelaki bernikah? Uhillalakum harrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum akhawatukum minar radha'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Dia detail, detail. Mustahil orang tanya Nabi, Nabi pun ayat Quran dengan tak dirancang, tiba-tiba Nabi boleh sebut orang yang diharamkan bernikah. Ulama tengok susunan dia pun cantik, ada prioriti. Siapa yang paling utama tak dibenarkan untuk kamu bernikah? Mak kamu, anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, mak menakan kamu, mak menakan belah sini, mak menakan belah sini, mak mertua kamu, menantu kamu, adik-beradik susuan kamu. Dia cerita habis, bapa, anak tiri, susunan cantik. Siapa yang susun ni ayat ni? Dia main tiba-tiba ke? Orang buat kajian pula tentang tentang biasa orang sebut tentang masa lah, apa tentang sign. Saya bagi contoh sign. Orang selalu sebut tentang fafataqnahuma, teori Big Bang. Kita dah dengar dah teori Big Bang ayat Quran. Kita dengar cerita tentang istilah dalam Quran. Ni adik-adik hafal Quran ke adik? Saya kalau kelas mujizat ni ada Quran lagi sedap kat tangan. Adik hafal Quran ke? Tahfiz ke? Ha? Tapi takut kan? Kenapa takut? Bukan nak tebuk. Ha? Ha, tapi Quran kan? Kena bangga jadi orang hafal Quran. Jangan malu. Ha? Quran. Quran. Fa'innahu syafi'a li ashabi. Dia syafaat untuk orang yang bersama dengannya. Dia special. Orang Quran dia special. Jadi bila sebut macam mana Quran kata tentang kelahiran. Dulu tak faham. Bila kata tentang ma'im mahin min tin. Daripada apa? Min alaqah. Daripada darah alaqah. Daripada mudghah. Daripada daging, daripada nutfah. Kita pun duk pelik lah, kenapa istilah-istilah ni tak guna istilah biasa. Darah bahasa Arab damun, hurrimat alaikumul maitata waddama, dam, dam tu darah. Tapi kenapa digunakan alaqah? Orang dulu kata darah, darah lah. Daging dalam bahasa Arab apa dia? Daging mandi laham, laham lah, mandi, nasi mandi. Mandi daging kan? Laham tu daging. Tapi kenapa dalam Quran sebut mudghah bila dalam bab kelahiran? Dulu dia orang anggap sama aja dagingnya. Tapi rupanya bila buat kajian balik, damun tu darah yang mengalir, tapi alaqah darah yang melekat. Mudghah bukan daging biasa, dia macam bagai daging yang dikunyah. Tu nampak macam zaigot. Alaq, alaq tu darah tu yang kita nak sebut. Kenapa tak dapat lagi ke? Tak lekat. Darah yang melekat, ada beza. Ni perkataan dia sebut 1400 tahun dulu. Cerita tentang awan, Al-Quran kan wal asifati asfa. Macam mana kami nak jadi hujan lebat? Kami datangkan angin, angin tiup awan-awan, awan berkumpul satu tempat, hujan lebat. Kalau kami nak jadikan hujan tak lebat, kami datangkan angin, pecah-pecah-pecahkan awan-awan. Awan tu tak tak menjadikan hujan yang lebat. Macam mana nak berlakunya proses hujan? Quran sebut satu-satu. Mai datang wap-wap naik ke langit. Subhanallah. Dalam Quran sebut. Quran dan sebut dalam surah An-Nur ayat 43. Detail. Tak sempat saya nak cerita.
Quran sebut tentang teori klorofil, ada bahan bakar dalam kayu-kayu. Tentang allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran, surah Yasin. Oh, tentang klorofil. Quran sebut tentang bila naik tempat tinggi akan rasa oksigen kurang. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kalau kamu naik tempat, kalau kamu sesat, seolah-olah kamu naik tempat yang tinggi, Quran kata susah nak bernafas, harajang ka'annama yas'adu fis sama, susah kamu nak bernafas bila naik tempat tinggi. Nabi naik tempat tinggi ke dulu? Nabi naik gunung Everest ke? Tak. Quran sebut 1400 tahun dulu. Tengok-tengok orang buat kajian, wow, Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan, cerita tentang laut yang tidak akan bertembung. Cerita tentang banyaklah, banyak. Ini sains. Orang buat kajian ini, tapi dia zonni, betul saya sebut tadi. Dia masih lagi boleh didebatkan. Cuma untuk kita, kita boleh sembang sikit-sikit dengan non-Muslim, tapi untuk kita menguatkan iman kita. Cerita tentang teori number-number, orang sebut teori number dalam Quran. Orang sebut perkataan syahrun. Quran kata apa? Syahrun itu adalah bulan-bulan Islam. Inna iddatashuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Setahun ada 12 bulan. Perkataan syahrun, bulan, dalam Al-Quran sebanyak 12 kali diulang dalam Quran. 12 kali diulang. Perkataan yaum, hari, 360 kali lebih disebut dalam Quran. Perkataan yaum dalam wazan yang berbeza, ayyam, yauman, disebut sebanyak 30 kali dalam Quran. Kebetulan ataupun suratan. Nampak? Ada yang tengok balik cerita tentang kalimah-kalimah ini. Ini benda khilaf lah. Sebagian ulama dia tak terima benda ni, nombor-nombor ni. Sebab isunya berlaku pada zaman Rashid Khalifah. Ada dia buat teori 19, kod 19. Dia sesat. Tapi kalimah-kalimah tu orang buat kajian, ada banyak cerita tentang nombor-nombor. Sebut tentang daripada zaman Sa'id Bariyah, zaman An-Nursi. Dia tengok kalimah Allah, dia tengok kalimah Ar-Rasul, kalimah Rahman. Hey, bila tengok kombinasi ni macam ada kena yang special. Tengok pula dengan kataan-kataan dalam Quran. Al-Hayah, hidup. Perkataan hidup, Al-Hayah, sama banyak dengan perkataan Al-Maut, mati. 145 kali disebut dalam Quran. Sama banyak. Perkataan Al-Har, panas, sama banyak dengan perkataan sejuk, Al-Bard, 4 kali, 22 4 kali disebut dalam Quran. Kufur 17 kali, iman pun 17 kali. Al-Jahru, nyata. Al-Alaniyah pun maksud sama, nyata, sebanyak 16 kali disebut dalam Quran. Al-Ujub, orang membanggakan diri. Al-Ghurur, orang yang mengangkuhkan diri, sama banyak dalam Quran, 17 kali disebut dalam Quran. Orang apa lagi? Al-Kafirun, dan perkataan An-Nar, neraka, 154 kali disebut dalam Quran, sama banyak. Perkataan Zakat, 32 kali. Perkataan Barakah, 32 kali. Perkataan apa? Banyak. Banyak lagi orang buat kajian. Orang buat kajian, perkataan dalam Quran tentang air, Al-Barri wal-Bahri. Lautan berapa? Daratan berapa? Daratan 13 kali. Lautan 32 kali. Daratan 13 kali, lautan 32 kali. Ya kan, apa ni tak sama. Cek-cek balik, kaklik-kaklik, tambah-tambah. Daratan tu dengan lautan, beza dia adalah daratan 30%, lautan 70%. Tengok-tengok sekarang betul, daratan 30%, lautan 70% dalam bumi ini. Apa lagi orang buat kajian? Banyaklah. Ada lagi yang orang tengok tentang, okey, surah yang diceritakan tentang tujuh petala langit, tujuh petala bumi, tujuh ayat itu diulang-ulang dalam Quran. Ada tujuh ayat yang cerita tentang benda ini. Cerita tentang saya banyak kat sini tulis. Sejarah, orang buat sejarah. Dr. Maurice Bukil masuk Islam, dia pakar fizik. Dia buat kajian tentang Fir'aun. Dia terkejut macam mana Quran kata kami akan kekalkan dia sampai yaumal qiyamah. Falyawma nunajjika, kami kekalkan dia. Tu nama mumia Fir'aun. Untuk kamu semua tengok, dia pun buat kajian, dia buat kajian. Dia ada Ramses kan. Ibu-ibu kalau melancong Mesir, dia ada ni raja, ni raja, ni raja. Raja mana satu yang lawan Nabi Musa tu?
Check-check balik. Check-check balik. Tengok-tengok raja yang ni zaman kena dengan Nabi Musa. Dia orang buat check. Tengok-tengok dalam badan dia berbeza dengan badan-badan raja yang lain. Dalam badan raja ni ada kesan garam. Bible tak sebut. Kata Fir'aun mati dalam laut. Quran sebut. Wah, dia masuk Islam. Dr. Morris Mukil. Ini contoh-contoh. Orang buat kajian. Ha? Kemudian perkataan kenapa Nabi cerita tentang Mesir ni ada dua Nabi yang masyhur. Satu Nabi Yusuf, satu Nabi Musa. Kenapa zaman Nabi Musa disebut Fir'aun? Tapi bila zaman Nabi Yusuf, dia masuk dalam penjara kan? Nabi Yusuf disebut Al-Mulk, Al-Malik. Raja itu Al-Malik. Tapi kenapa zaman Fir'aun, Nabi Musa disebut Fir'aun? Tengok-tengok dalam sejarah, memang zaman Musa panggil Fir'aun, zaman Nabi Yusuf panggil Malik. Ini kajian-kajian. Ada yang cerita tentang mukjizat benda ghaib, tentang ghulibatir Rum. Bila dalam peperangan Rum lawan Parsi, Quran kata Alif Lam Mim ghulibatir Rum, Rum akan kalah. Kita suka dengan Rum lagi daripada Parsi. Bukan suka tu beriman. Sebab Rum Nasrani. Okey, kalau Parsi dia sembah api, sembah matahari. Jadi agama yang paling dekat dengan agama kita Kristian. Sebab tu kalau nak dakwah, orang yang paling dekat masuk Islam Kristian. Quran kata, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Wahai ahli kitab, mailah bersama dengan kami. Kalimah kita sama. Beza sikit je. Kamu beriman dengan Musa, aku beriman dengan Musa. Kamu beriman dengan Isa, kami beriman dengan Isa. You sebut tentang Yusuf, kami beriman sama dengan kamu. Percayalah dengan Nabi akhir zaman, Ahmad. Dia tak percaya. Ya tu je. Jadi bila jatuhnya Rom, keadaan Quran kata apa? Rom jatuh. Quran sebut. Dia kalah. Fi adnal ardh wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dia jatuh dalam peperangan di bumi yang paling rendah. Orang buat kajian tempat perang Rom dan Parsi dulu. Hari ini kajian tunjuk antara paras paling rendah dalam dunia, di situlah tempat dia. Dulu mana boleh ukur mana tinggi mana rendah kan. Sekarang tengok. Kemudian Quran kata dia akan menang pula tak lama lagi, dalam tempoh tak sampai 10 tahun. Menang betul. Rom menang balik atas Parsi. Siapa sebut? Quran. Sejarah betul. Quran tu sebut tentang apa lagi? Banyak. Orang buat number, orang kira surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, biasa bulan Ramadan kan. Inna Anzalna cerita tentang turunnya Quran. Inna Anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Betul. Dalam surah tu ada 30 patah perkataan. Balik kira. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 30 patah perkataan. Ada orang kira huruf pula. Ada 114 huruf. Quran berapa juzuk? 30 juzuk. Berapa surah? 114 surah. Macam mana boleh sama? Lepas tu orang sebut pula, kan Nabi kata ada banyak riwayat bila Lailatul Qadar. Ada kata 21, 23, ada kata macam-macam. Antara pandangan yang kuat di zaman dulu dah kira dah, yang kata 27 contohnya. Betul. Jadi ada orang kira perkataan yang ke-27 dalam surah Al-Qadar, perkataan apa? Hiya, salamun hiya. Hiya tu bermaksud malam itu. Malam apa? Lailatul Qadar. Dirahsiakan dalam perkataan hiya. Oh, dia tengok. Kemudian dia kira pula Lailatul Qadar berapa kali disebut dalam surah Al-Qadar? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sekali. Wa ma adraka ma lailatul qadr, 2 kali. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, 3 kali. Ada berapa? 3 kali. Berapa surah, berapa huruf dalam Lailatul Qadar? Agak. Berapa huruf? Lam, ya, lam, ta marbutah tu kan? Alif, lam, qaf, dal, ra. Betul? Berapa? 9. 9 kali 3? 27 kali. Ya. Ini ada orang kira lah. Orang kira. Tak apalah. Yang ni bukan qat'i. Yang ni zanni. Bila mana Quran kata inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Quran kata apa? Nabi Isa ni sama aja macam Nabi Adam. Dia diperbuat daripada tanah.
Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Bila cek balik dalam Quran, nama Isa, Isa sebanyak mana disebut dalam Quran? Sebanyak 25 kali disebut dalam Quran. Perkataan Nabi Adam banyak mana disebut dalam Quran? Sama banyak 25 kali disebut dalam Quran. Nampak? Orang kira tentang perkataan Nabi tu ni panjanglah. Cerita orang ukur matahari dengan bintang dengan bumi. Ada kajian kira-kira ayat sama. Perkataan surah apa lagi? Tentang lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Quran kata apa? Matahari ni dia takkan mampu kejar bulan. Orang Arab dulu dia ingat matahari boleh makan bulan. Boleh makan bulan. Tu ada gerhana matahari, gerhana bulan tu. Macam-macam lah. Dia pun punya kepercayaan. Zaman dulu, Quran kata, matahari takkan boleh kerja bulan, malam pun tak boleh mendahului siang. Sebab apa? Kullun fi falakin yasbahun. Dua-dua ni atas orbitnya. Dia ada dia punya bulat dia tu. Betul? Orang pun kait balik ayat Quran, kullun fi falakin. Semuanya fi falakin. Kullun tu semua. Fi di falakin atas laluan dia tersendiri. Orang pun tengok kalau letak perkataan kullun fi falakin. Kaf. Oh jenah nak ni buat tak? Kaf lam kullun Kaf lam fa. Kaf lam fa ya. Dia fi kan fi. Kaf lam fa. Ya tengah-tengah. Ya tengah-tengah eh. Kaf lam fa ya tengah-tengah. Falakin eja macam mana? Fa lam kaf. Kalau tuan-tuan patah balik tengok kaf ni patah balik kullun kat atas kaf. Kaf ni. Lam ni patah balik kat tengah kullun. Betul? Fa ni patah balik dekat fa ni. Ya tu duduk tengah-tengah. Seolah-olah macam duduk dalam orbitnya. Ini orang kira. Ini bukan qata'i. Dia zonni. Zonni ni maksudnya untuk kita. Untuk kita. Sebab dia masih lagi dalam benduk, belum dianggap sebagai orang. Ayat Quran yang kuat untuk kita berhujah. Cuma menguatkan hati kita. Menguatkan hati kita. Ini bukan kata-kata Nabi. Ini kata-kata Allah. Saya bagi contoh lah, simple lah. Kalau orang kata tak sedap Quran, Quran ni dia tak boleh baca. Bukan tak boleh baca, tak digalakkan baca macam sembang-sembang kosong. Dia kena baca dengan berlagu. Baca Quran dengan berlaku itu sunnah. Ada orang kata tak payah lagu-lagu lah. No, sunnah. Tuan-tuan tak baca Quran, tak faham pun boleh menangis. Kenapa? Sebab memang ada langgang-langgam dia. Memang dibuat, memang ada bunyi-bunyi dia. Itu nama ilmu fawasil. Ilmu nak menentukan di mana nak stop ayat. Ada orang sebut, tak ada tanda mana berhenti pun boleh agak di mana nak berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Contoh. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun. Mustahil Nabi dapat wahyu dengan tak sengaja, dengan duduk relax-relax macam tu tiba-tiba sedap. Kalau kata nak ta marbutah semua. Contohnya penutup dia. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kalau kata nak buat qalqalah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau qalqalah kubra, was samaa'i dhatil buruj, wal yawmil maw'ud, wa shahidin wa mashhud. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا. Quran. Mustahil ini dikarang dalam keadaan duduk tak ready. Sebab tu baca. Saya sebut adik-adik Quran, contoh Quran. Quran ni dia special, ahli Quran dia special.
cukup kot 11.30 dah. Kita sampai 11.40 kan. Tuan-tuan nak pergi Kenduri pula. Saya pun ada Kenduri. Tapi banyak. Banyak mujizat. Ya? Ada yang tanya, banyak ajar tanya, "Ustaz, kami nak kena hafal ke surah? Kami umur 70 dah." Ada sebahagian ulama sarankan, kalau umur 60-70 ni, tak payah hafal dah. Hafal yang penting-penting sahaja. Terus kepada faham. Hafal ni biasa dilazimi oleh anak-anak. Saya pun akui, saya hafal waktu kecil lagi ingat. Saya duduk kat Turki baru ni, nak murajaah balik Quran, tak sama dah. Penat. Otak kita dapat rasa, kita menyesal lah. Muda dulu, bagus. Hafazan kita dhabit, ingat kuat. Masuk tua ni, tak boleh. Dia berat sikit. Jadi kalau ibu-ibu nak faham, bagus. Masuk kelas faham Quran sedikit-sedikit. Satu-satu ayat, sikit-sikit apa. Tak sempat habis pun tak apa. Biar mati dalam sedang belajar. Tak ada masalah. Tak payah kelang kabut. Biar mati walaupun baru tafsir surah Ali Imran. Target sampai surah An-Nas. Baru surah Ali Imran. Tak apa. Mati sedang belajar. Tak ada masalah. Sedang proses mengenali Al-Quran. Jangan kita kelang. Baca. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bih. Jangan kelang kabut. Ini Quran. Dia masuk dalam jiwa. Orang kata Quran ni, bila Quran kata jin tak boleh lawan Quran. Jin, tuan-tuan tengok, jin mana boleh dengan Quran? Lepas tu kita confident. Mailah mentera macam mana pun, bomoh siap macam mana pun, kita lawan, kita yakin Quran, dia boleh. Ini kalimah Allah, ini bukan kalimah Nabi. Special. Kita stres, kita baca Quran, kita menangis. Kita pergi Mekah, jumpa dengan haji dan hajah. Tok Imam baca, "Laisal birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Makcik pun menangis lah. Pergi Mekah. Tanya makcik, faham tak? Tak faham. Kenapa menangis? Ini mukjizat. Saya bukan nak suruh tak faham. Saya nak suruh faham. Saya nak suruh faham. Tapi kalau tak faham pun boleh kita tersentuh. Ini apa dia ni? Nah, adik-adik, Quran. Saya belajar waktu dulu. Ramai jumpa guru Quran. Guru Quran saya dari baru ni balik pada Naratiwat. Guru Quran saya dekat Golok, Naratiwat. Kadang-kadang gaji tu daripada dulu gaji 900 sampai hari ni gaji 900. 10 tahun, 12 20 tahun gaji 900. Kenapa tak pindah kerja? Sebab nak jaga Quran. Sanggup jadi guru Quran. Sebab tu saya respect dengan guru Quran. Al-mahir fil Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar Quran. Ada ilmu ajarlah. Ada ilmu ajar. Orang tanya, "Ustaz, macam mana nak kira ni? Nak mengajar Quran?" Tuan-tuan, tak boleh banding dengan duit ringgit. Kemuliaan Allah ajar, Allah angkat orang hafal Quran. Saya dekat Ceras baru ni, taklah baru guru Quran. Saya cerita orang Quran. Bagi kita semangat sikit nak jadi orang Quran. Sebab dalam istilah hadis disebut ahlul Quran huwa ahlullah. Keluarga Allah adalah ahli Quran. Dia tak sama lah, ahli fuqaha, faqih, tak sama. Ahli Quran dia lain, dia ada special case. Lain, cerita. Nak sebut orang Quran, orang hafal Quran sebagai contoh. Saya ada seorang guru, saya mengaji dengan dia, saya tak anggap dia guru lah. Sebab saya mengaji dengan dia, sikit saja. Baca Quran, ambil berkat. Ustaz Musta, meninggal dunia lah. Orang baik, saya sebut lah, cerita baik. Dia terkenal dekat Yala. Anak murid dia ribu orang. Yang hafal Quran dengan dia ribu orang. Yang dah hafiz Quran dengan dia beribu orang. Hafiz Quran 30 juzuk. Dia buat syahadah, orang buat syahadah dengan dia. Pakar 100 orang lebih. Hebat ni, terkenal. Dia boleh semak 5-6 orang sekali. Kawan saya 6, salah seorang anak murid dia pernah sebut, bila time petang-petang kan, hafal Quran petang dipanggil muraja'ah. Panggil apa? Mukhtar. Panggil apa? Muraja'ah apa? Boleh? Sabak lagi? Ha? Prasabak, Sabki, lagi? Mukhtar, time Mukhtar. Mukhtar tu time petang-petang baca ni. Ustaz pun terlena lah, betul? Tengah duduk baca ni, ustaz pun terlena. Dia kawan saya, ni anak murid, dia tengok, "Ustaz aku terlena ni, boleh langkau sikit?" Dia langkau saja, ustaz tengah lena. Dia ni boleh bangun, berdebuk dia bagi. Dia boleh semak 80 orang. Dia suruh berdiri semua.
Dia check sorang-sorang-sorang. Dia patah balik, kawan ni langkau sikit. Dia kata, hang langkau. Hebat orang ni, hebat. Saya sebut, semua orang tahu hebat. Anak murid dia ramai menang musabakah. Hebat, berkat dia. Saya tengah tazkirah, saya dekat Ceras waktu tu, Ramadan, musim Nuzul Quran. Dekat-dekat malam ke berapa Nuzul Quran. Cerita-cerita tak ada surah, nampak pakai serban, pakai jubah, duduk kat hujung tu, atas kursi lah. Habis tazkirah malam tarawih tu, lepas witir semua, salam-salam, seorang budak muda bawa pakcik tu, dia bawa amai. Ustaz Ashraf, kenal tak lagi? Saya kata, tak berapa perasan, kata. Dia kata, ni Ustaz Musa. Allah, baru teringat. Saya salam dengan dia, saya tanya, apa khabar Ustaz? Saya tanya-tanya, dia diam. Tak nak dia pun quit. Ustaz Ashraf, Ustaz Musa ni kena strok. Kena strok. Allah bagi dekat dia ujian, lupa semuanya. Isteri dia tak ingat, anak dia tak ingat, apa benda Ustaz Ashraf pun dia tak ingat kot. Tak ingat. Saya pun Allah, Allah ujian besar untuk dia. Tapi bila saya pergi makan, anak dia bisik. Hari tu saya semayang dengan dia, tahajud. Malam, malam. Saya semayang, dia duduk atas katil, dia ikut semayang. Saya baca silap. Dia daripada belakang. Maksudnya, Allah lupakan segala-galanya melainkan Al-Quran. Seminggu sebelum dia meninggal ni, anak dia kata dia tak sihat, hantar balik ke Yala. Minggu depan tu orang hantar mesej dekat saya. Hantar gambar, arwah dah tak ada, baru meninggal. Gambar 12,000 orang semayang jenazah untuk dia. Semua putih ya, anak murid semua tahfiz, Yala, Patani, Naratiwa, semua turun untuk kerana hormat dengan dia. Orang Quran. Guru saya seorang ninggal baca Quran, tengah baca Quran, jatuh atas peha orang, atas peha anak murid. Dengan Quran, baca Quran, hidup dengan Quran, mati dengan Quran. Ini berkatnya, berkat. Ramai, bukan sekarang orang. Saya tengok cerita banyak sangat. Okay, okay, insyaAllah. Ha, Kailullah, ha, wajib. Ni, Ustaz panggil tu. Kenapa dia kena tidur? Dia pun kena tidur. Ini penting, Kailullah penting eh. Kailullah. Kailullah ni tidur sekejap. Di mana-mana sistem tahfiz dalam dunia, sistem Deobandi, sistem Pakistani, sistem Mesri, Mesir punya sistem ke, Sulaimaniyah ke, Turki ke, apa-apa ke, sistem tahfiz Quran, saya tak jumpa lagi lah mana-mana mat tahfiz yang tak wajibkan anak murid untuk Qailullah. Nah, Qailullah lah, kita pun kena Qailullah lah, cukup lah kot. Qailullah ni tidur sekejap, wajib dulu. Kami tak tidur, kena rotan. Dia macam refresh handphone kita ni. Takkan kita nak pakai 24 jam. Ada ketika kita kena buang-buang, refresh balik. Otak kita macam tu, penat. Hafal Quran, penat. Dia bila penat, dia tidur sekejap. Bangun dia fresh. Petang baru boleh mengaji. Itu cerita Quran lah. Wallahualam, ada apa-apa? Satu dua soalan sebelum kita nak balik. Ada nak periksa kesihatan lah. Kan? Macam-macam hari ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkati kita dengan Quran. Hidupkan kita dengan Quran. Matikan kita dengan Quran. Jadikanlah kita ahlul Quran. Ada anak cucu keturunan kita boleh dengan Quran. Alhamdulillah. Kalau boleh kita sendirilah dengan Quran. Kalau tak ada apa, kita habis kat sini lah cukup. Semoga Allah merahmati kita. Allah bagi peluang untuk kita ini mendalami, baca, kaji, tengok. Dia bersahabat dengan Quran. Satu rumah, dia bukan satu Quran. Satu orang, satu Quran. Jangan Quran jangan share lah. Quran jangan share kalau boleh. Ini bukan hadis, tapi amalan. Jangan share. Anak kita seorang satu Quran. Saya ada Quran yang saya pegang jaga zaman saya belajar mak tahfiz dulu. Ada lagi sampai sekarang. Di mana ustaz saya tanda, di situ saya masih tanda. Jadi ibu-ibu pun pegang Quran tu, baca di mana-mana saja pergi. Bawa Quran tu, hafal beberapa ayat. Kenapa kita hafal beberapa ayat? Supaya ketika tidak bawa Quran, kita boleh baca. Paling kurang adalah surah Al-Mulk ke, malam-malam duduk baca, tengah-tengah lewat ke, pi kenduri malam-malam, tak dan nak baca, bacalah surah Al-Mulk dalam kereta.
dalam kereta. Ini satu kitab yang special, yang clear, yang bagi tahu kepada kita bahawa dia benar dan dia sebut orang lain salah. Dia berani cakap, tak ada siapa boleh lawan dia. Rugi kalau kita tak bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah kita baca doa sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampun dosa kami, dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mak ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah. Kau limpahlah kasih sayangmu, ya Allah, kepada kami, ya Allah, dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran ini imam kami, petunjuk kami, cahaya untuk kami, ya Allah, dan kasih sayang untuk kami, ya Allah. Limpah belas kasihnya, limpah belas kasihmu, ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran, ya Allah. Allah waj'alna lana hujjat imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah mazakkirna minhuma nusina, ya Allah, ingatkan kami ketika mana kami dilupakan dengan Al-Quran. Wa'allimna minhuma jahilna, alimkan kami, ya Allah, ketika mana kami jahil tentang Al-Quran, ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la taj'al hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rezekikanlah kami, ya Allah, untuk bersama membaca berdamping dengan Al-Quran pagi, petang, siang, malam, ya Allah. Jadikan Quran ini hujjah untuk kami di hari akhirat. Janganlah Al-Quran sebagai hujjah pula untuk kami, ya Allah. Allahumma zayyina bi zinatil Quran, ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrifna bi syarafatil Quran, muliakan kami, ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran. Wa albisna bi khil'atil Quran, pakaikan kami, ya Allah, dengan pakaian Al-Quran, dengan permata Al-Quran, dengan mahkota Al-Quran. Wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran, masukkanlah kami, ya Allah, dalam syurga dengan syafa'at Al-Quran. Wa adkhilna bi syafa'atil Quran wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Quran. Ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, dari siksa azab kubur, siksa api neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, daripada siksaan-Mu, ya Allah, dengan syafa'at Al-Quran. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم